Welcome to DJ sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah wa man arada ayyana la riyadan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fal yuhibuhu bar shadida al hadis aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma ba'du habaiban al aiza wa ulama al qurama para alim, para ulama, para tokoh masyarakat Dusun Curah Malang, tokoh agama, pejabat pemerintah setempat, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya yang kami hormati, segenap rombongan dari mempelai putri dari Dusun Pandekan Pandaan, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dan semoga diberi taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Keluarga besar almarhum Bapak Syahrur beserta Ibu Sutiani yang pada pagi hari ini telah melaksanakan resepsi pernikahan yaitu putra Andi bersama istri tercintanya Dwi Kodasari Aulasari. Mudah-mudahan dua pasangan diberi jejuduhan sehingga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma para rawuh saya rombongan saking Pandaan ingkang dalam kula mulyakaken, demi menyingkat waktu kami sebelum membacakan susunan acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ila Maulana Azza wa Jalla, yang mana pada pagi hari ini saya rombongan saking Pandaan diberi taufik hidayah dan maunah, diberi kesehatan walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, perjalanan lancar bung ye, sampai tutup teng desa Curah Malang. Niki curai teng kidul niki Malang. Dadi Malang ing kidul curai enten mriki. Saged nyumerapi desa Curah Malang. Barokae kemanten kalih. Wong tebe kula nanti teng Pandaan mriku. Lah niki barokah kemanten, muga-muga sinambung antarane besan mriki kalih Dusun Pandaan diparingi keluarga ingkang sakinah, umpami diparingi keturunan, mugi-mugi diparingi keturunan ingkang solihin wa solihat. Amin. Allahumma amin. Ingkang kaping kalih ngaturakan selawat lan salam dumateng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ingkang budi baginda Nabi sampun nuntun dumateng kula panjenengan sedaya mulai margi ingkang awon nanging ngertosi ingkang perkawis ingkang halal malawi Islam dan iman. Alhamdulillah, untuk menyekat waktu kami diberi wakdan saking keluarga besar almarhum Bapak Sarul Ibu Setiani badhe maosaken susunan acara pada injing menika. Pertama, pembukaan Ulumul Quran Suratul Fatihah ingkang bundi panjenengan dipun hadiahkan dumateng setunggal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nomor kali fadhaipun panjenengan sedaya nyuwun dhateng ngresepen Allah muga-muga adik kula Andi kali panjenenganipun duwi niki diparingi jodohan ingkang langgeng sampai terbang tanpa diri. Amin Allahumma amin. Melalui tangga yang kedua yaitu pembacaan Ummul Quran Qiraatul Quran Bittaghani, memasuki tangga yang ketiga yaitu penyerahan ke manten putri ke pihak ke manten putra ingkang nomor sekawan yaitu penerimaan dari keluarga besar saking rombongan Pandaan diserahkan teng keluarga mempelai putra. Yang terakhir adalah penutup atau doa. Itulah susunan acara yang ijing menikah. Monggo diawali kelahan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Nyuwun dateng kersepan Allah muga-muga sedaya andi kalian panjenenganipun diparingi jodhoan ingkang sakinah mawaddah warahmah menawi pinaringan napa keturunan diparingi keturunan ingkang sholihin wa sholihat ala hadiniyah wa ala kunyatin sholiyah wa ala manahu sholih sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaun lillah lana wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Matur suwun sanget muga-muga barokah Fatihah nyuwun dhateng Gusti Allah sedaya keluarga Bangil sebab keluarga Pandaan kali Jeramalang pinaringan rahmat saking tersebut Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memasuki tangga yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an Karim. Dalam hal ini kula pasrahkan penuh dumateng rombongan saking Pandaan kepada yang bersangkutan wakdal sholat tempat dalam kaula.